dikasih kerudung. Bukan, ya itu ada. Itu dari member ini aku dikasih kerudung, dua kerudung. Nanti ya. Nanti insya Allah dipakai kalau sudah siap. Hijab, hijab. Mantap. Thank you. Jangan sebut nama katanya. Baca aja. Kalau mau gift kirim kemana nanti aku infoin ya. Oh ini dari member nih. Dari member. Pertama ini dari Kamelody. Kamelody juga memberikan saya parfum. Thank you Kamelody. Aduh kan bener stok parfum gue banyak banget dah. Terus ini dari Kak Rona. Kak Rona ngasih aku. Weh, kemeja kerja. Mantap, tahu banget saya sukanya yang tertutup-tutup gitu ya, warnanya cerah. Thank you. Kak Rona. Ini dari Jinan Via Nanda. Ih, warnanya mirip loh. Sehati juga nih. Dikasih hijab juga. Jinan Via Nanda. Kocak deh. Tiga orang ini. Thank you so much. Ada dari Gracia. Gracia tuh kemarin DM udah buka belum? Gift dari aku belum. Belinya baru. Tertanda. Amin. Ini gift dari Gracia. Iya, ada suratnya. Ya, dia spesialis ini memang kalau gift apapun dia selalu punya sini. Kalau tukar kado nih, dia punya situ mulu. Paling deket soalnya dia satu ada. Sabun dan lotion. Thank you. Kok bisa di DM member kak? Kalau Instagram saya masih JKT48. Ya maaf. Ini dari Kak Friska. Wow, tumbler cuy. Mantep juga. Wah, asik. Mantap, tumbler sultan. Tumbler sultan, Bung. Terima kasih. Venus Mamika. Gila, baik-baik amat dah member. Lo kagak pernah ngasih apa-apa. Itu dikasih gitu. Berarti memang aku kasih bukan barang kali ya, tapi kebaikan dan keikhlasan dan cinta dan mereka. Ini juga ada nih kue mahal ya. Aku dikasih bingkisan kue mahal dari seseorang. Mantap jiwa. Thank you so much. Ini kalian masih mau nontonin orang gue ya. No, Zack, no. Lu new visitor, lu jangan rekam-rekam, Zack. Yang admin showroom. Bener-bener lu. Lu kayak akun bot yang gua marahin. Pakai bungkus ini. Wow, cantiknya. Cantiknya, doain ya aku punya rumah besar segede
aula, jadi figura gue dipasang. Soalnya kayak sekarang majang tuh bingung gitu loh. Ada suratnya juga. Surat kita kumpulin deh. Surat. Amin. Ya, amin. Oke. Lanjut. Sultan udah pada muncul. Gak usah nge-gif, lu baca captionnya ya. Kagak bisa gua ambil juga gifnya. Lu yang tau nomor rekening baby langsung aja. Lu apa dikasih boneka? Monyet. I love you katanya. Yeah, ada suratnya. Kasih. Rekening aku kan ada yang megang tuh, harusnya waktu kalian beli-beli kaos aku kasih tahu aja, sebarin. Ayo pasti suara aku kecil. DM nomor rekening. Rekening spelling kan atas nama baby. Dari bungkusnya sudah terlihat wow. Apakah isinya? Wow, isinya ada dari sini. Apakah isinya lagi? Lumayan nih buat nge-give orang nih. Bagus. Pakai lagi dah bungkusnya. Tulis aja di caption. Tulis di caption. Aduh, bentar ya, aku mau nyalain kipas. Weh, mantap. Berapa ya? Berapa sih? 44. Berapa sih? Gak apal nomor rekening gue berapa. Coba yang punya nanti gue kopas cepetan. Ya ampun poni gue. Ini biar Maretnya aman. Kalau via OVO GoPay gitu mah tuh ada nomor telepon saya. Ih, gemes banget. Wow, suka nih aku. Wah, lucu. Si terpalas. I love this. Ada tuh di M-Banking. Biar Saleria tuh. Ya udah rekening aku aja, kita bisa, kita baby. Nah tuh, Kak April. Empat satu kosong kosong 21604 BCA baby Cesara Anadila. Ya Allah, peduli baby, di apa ini? Aduh, ya Allah, kenapa sih?
BCL 2 isinya 0 cuy kemarin. Itu memang buat itu doang, buat jajan doang. Tapi sumpah kau tuh di BCL lanjut banyak tuh keluar jam berapa nih? Eh kagak usah nge-give bener. Ya udah deh kasih di caption dah. Kasih di caption. Bodo amat. Mau dikatain juga bodo amat gua. 4-4-1. Ini beneran rekening gua kan? Nah. Impostor Mongas sama ada sweater. Thank you. Mana tadi kata sweater? Kayak ngasih gift tuh pakai bungkusan kertas apa namanya batik gitu. Tuh gue jadi kepo deh pengen cek rekening. Bentar ya, aku pengen lihat deh ada gak sih orang yang bener mau. Cuma gue nggak tahu. Bentar ya, aku mau nge-lag dulu. Belum ada guys. Berarti semua masih waras. Oke, ini bos kado kucing. Wah, cak banget. Masih pada. Masih belum ke penjajah. Kita bisa lihat kembali buat itu. Astagfirullahaladzim. Beneran ada. I don't know what I can. Okay.
Anjir. Si banyak cuy, gue begadang lain kayaknya. Woi. Ada food container, thank you. Buat aku bekal-bekal. Dan juga aku pikir dia apa kaos corak ular coy, taunya muka gua. Thank you. Makasih. Suratnya juga, makasih. Gue coba itu beneran nomor rekening dong. Ya lu pikir apa? Ngata kebetulan. Lu juga lupa itu beneran nomor rekening gue apa bukan sih? Ini beneran. Thank you Kapril. Baru masuk pada nanya itu nomor apa. Oh bentar. Oh ada bubble wrapnya, mantap. Ini jangan pada per HP ah. Mau kirim 500 rupiah tapi minimal 10 ribu. Kok pada nyuruh cek rekening sih? Jangan per HP, gue nanti harus nge-lag dulu kalau mau ngecek. Wah buku, thank you banget. The World for Kindness. Mantap, kayaknya ini ada buku rekomennya itu deh, Dr. Jeremy. Thank you so much. Thank you so much. Yay, ada bacaan di tengah kegabutan. Gua transfer buat DP, main buat DP. Eh kalian tuh sumpah gua kayak apps number apa. Serang banget nih, gue pakai kaos ini kelihatan banget nih, woi siapa nih kuning, thank you loh. Suratnya kita keluarin, baru kita kasih surat. Baby cek baby, beneran gak sih jangan PHP sih, ah beneran woi. Harusnya gue punya akun gitu ya. Oh, gue lupa lagi kalau mau pakai internet banking gitu berapa ya pasoknya, udah lama nggak pakai kan. Gue bisa cek di laptop tuh berapa dapat. Ya kan atuh, beneran nggak sih, beneran nggak sih. Awas ya kalau aku lihat gak ada. Bentar bentar ya.
Ada yang 10.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang 21, berapa lah pokoknya gitu. Potong biaya live di akun baby si siap. Aduh, ntar ya, ini mau di absen, jadi podium gak usah di absen ya, podium tidak berlaku di sekarang ya. Gue harus ambil laptop, gue gak apel juga nih. Ntar ya, tunggu. Apa sih kalau mau ke ini? E-banking. Ganti nomor apa? Nomor rekening. Iya sih, aku takut. Astagfirullah. Poner showroom merasa sih. Udah deh ya, aku bercanda. Gue bingung.
Uangnya disumbangin aja, iya. Ya, unboxing lagi, kita delete. Uangnya, insya Allah. Dah, lanjut. Wih, 1000. Apa sih? Bosannya idol tuh. Udah refleks kayak ini. Pas sweater gitu, gemes. Makasih. Oh, cardigan. I love cardigan. Aku suka banget pakai cardigan. Thank you. Ada nih kayaknya yang nonton. Oh, dikasih buku juga. What's so wrong about your life? Thank you. Kasih bukunya. Emang gimana kalau mau pose mbak-mbak biasa gini aja? Gitu dong. Surat, makasih. Wow, kayaknya nonton juga nih orang. Itu bos kondangan, bos KTP. Gue heran dah sama orang-orang tadi. Nanti ini dari mana? Dari 15.000 coy ongkirnya. Spill. Wah, gemes dari ini, ada suratnya. Kayaknya sendok gitu. Ada tumbler biru muda. Ada plastik serut yang persis banget gue pakai nih, plastik serut buat nge-give ke member kemarin.
kocak. Oh, thank you so much. Masker. Wah, bagus, bagus. Warnanya bagus. Makasih banyak. Iya, thank you. Dan ada ini juga. Makasih. Template member bang. Aku tuh nunggu aib kamu waktu latihan naga hikari. Bukannya udah di share sama If ya? Ada topi B. Mantap. Kayaknya orang distro. Kau semua. Ini juga untuk kalian yang masih mau melanjutkan idling tuh bisa untuk referensi gift ke Oshi-Oshi kalian ya. Wih, mantap. Abis idol banting setir jual baju. Oh iya, mau ngucapin selamat langsung akhirnya baby Oshi punya avatar sendiri, keren banget. Ada yang ngumpulin kata baby. Oh ternyata kata baby kalau dijadiin buku udah segini cuy. Wah lumayan banget. Cuy, gue langsung kasih aja ya ke ini penerbit nih. Tapi masih kurang banyak sih, masih pengen lebih banyak lagi. Penerbit sudah ada yang ngantri. Asik gaya banget dari ini. Terus dia bikin kaos quotes dari aku kata baby cuy. Weh mantap. Makasih banyak. Kita pamer nih gue punya tulisan gitu. Dan ada bukunya dia juga tuh kan. Tebel dibandingin sama punya gue. Masih jauh. Harus banyak juga. Yuk bisa beb, bisa beb. Soalnya waktu jadi member tuh mau nge-share-nge-share kata baby tuh
takut disalah artikan, apalagi kalau yang tentang cinta-cintaan gitu kan. Padahal cuma ngarep doang. Jual buku dapat postcard. Gak salah rilis buku. Amin. Doain. Sebenarnya tuh aku udah tag dari lama banget. Cuma ya gitu. Ya ya udah banyak sih tulisannya, cuma ya masih kurang. Dan masih memikirkan konsep ini itu dan lain-lain. Buku nikah beb. Collab sama Raditya Dika, wah amin banget. Tapi gue akan pengen collab kalau bukuku udah laris. Jadi kayak istilahnya gak yang cupu banget gitu loh. Cupu. Tapi sebenernya ya gaya tulisan kita beda banget. Bedaknya diganti jadi bedak api, bedak badak. Ya Allah, ini bapak-bapak banyak amat. Dura. Makasih. Cantikan mana? Gak tau pengen pencet disco. Jangan. Kamu hanya buang-buang uang. Ini orangnya nonton gak ya? Wah ini kayaknya isinya bubble wrap doang. Gak ada yang bercanda. Susah ntar lu. Ayo dulu. Weh, ini dari orang yang kayaknya ada deh. Ada nih orang yang baru pertama nonton teater nih kemarin. Dari bungkusnya sih tempat langganan saya beli baju. Asik. Sih. Oh ya ada orangnya. Hehehe. Nah guys, ini toko. Saya suka banget belanja di situ. Walaupun jarang belanjanya. Itu maksudnya gak pernah gagal lah kalau beli di situ, kayak polos-polos santuy gitu kan. Kaosnya juga bagus. Ya udah bebas nunjukin. Yo, apalagi di akunnya Baby Osi kan. Bukan akun gue, bukan akun JKT. Surat, thank you. Thank you.
kasih. Lucu banget. Min gak boleh live di atas jam 12, Min katanya. Ya Allah. Boleh. Ini akun di bawah. Aku masih cocok jadi member JKT, tolong. Boleh kalau di Baby Oshi, beneran. Di akun Baby yang gak boleh. Baby Oshi mau sampai subuh juga gue nyalain ya, kagak pape. Susah banget bukanya cuy, gimana dong? Guntingnya harus yang gede. Ya Allah. Di dalam bubble wrap ada bubble wrap lagi. Di dalam bubble wrapnya. Ah! Gunting ini bubble wrap lapis 1 selesai, bubble wrap lapis 2 masuk ke inti bumi. Enggak kepotong lagi, peternak. Ada Gibi. Gibi lu gak boleh masuk ke akun showroom orang, weh. Parah banget, Gibi gak boleh. Gibi gak boleh nonton akun fanbase. Lu cuma boleh nonton akun JKT. Ngapain nonton gue? Gue bilangin lo ke JOT. Sungguh tidak sia-sia. Isinya sangat-sangat luar biasa. Gue dapet ini. Woo, mantap banget. Mantap banget cuy. Tapi gue bilangin ke JKT, sumpah, lu nontonin showroom orang gak boleh tahu. Gak boleh tahuan lagi. R besar kabesya aku ya, aku tuh ada kurang support kabesya aku yang ini khususnya yang sebelumnya. Nanti dulu weh,
Ini ada, ini tuh dari Freya cuy. Freya ngasih aku coklat dengan malu-malu kayak Habibi ini buat kalian kayak gitu. Lucu banget. Ini mah di video Ariel. Gue pengen muat dan masuk terus nih. Kebanyakan surat, 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 thank you. Ini apa? Baby Oshi, thank you. Lah, Baby Oshi kan gue. Ngapain gue thank you ke diri gue sendiri? Ya, ini akun saya sendiri. Masker, lipstick, member, TV fans, hand sanitizer. Okay, mantap, luar biasa. Wajahannya itu kali ya, figura. Aduh capek dah. Masih ada lagi. Archie gitu ya. Estetiknya kayaknya gitu. Oh ya benar kan? Makasih banyak. Yay. Oh, ada. Ini mantap. Sepatu. Jadi masih ada mana? Nggak ada kok, sumpah. Nggak tahu. Gaby nggak boleh nonton di sini, sumpah. Isi gue nunggu. Mama, kurang sih nomornya. Wah, bagus nih kayak.
gak boleh up diomelin tadi. Lu jual aja, Zack. Kita bisnis abis ini ya. Lu punya rekamannya, lu simpen, masukin drive, ntar kita jual. Yang mau bayar, gitu. Dan asok sendiri lu, pakai iklan. Gue juga butuh. Kalau mau kayak gitu DM aja, nanti gue respon. Asik, gak ada yang bercanda. Tapi jangan lah, jangan apa tau, bukan member kok. Depan katanya. Sekalian aja live di YouTube showroom JKT. Cek upload aja. Enggak, gua report lo akun. Lu upload gua. Lemes. Oh, dari bertiga. Makasih. Seperti piagam lulusan idol gitu. Makin lagi aja deh. Siapa tadi ada one more nggak apa-apa cuma lebihnya report. Ih, gue bilang mendingan lu jual cuy, lebih untung. Dapat adsense itu berapa sih lu? LED. Oh, makasih. Kamar gue bakal jadi estetik nih ntar. Makasih. Apa isinya? Nanti deh ya, kalau ada waktu lagi. Wih, mata satu. Wih deh. Surat terus baby, lo ngapain sih nonton dulu? Sumpah, lo gabut apa gimana sih? Latihan lu yang serius. Gebi. Bagus nih sepertinya kaosnya. Makasih. Again.
sama-sama semoga suka. Oke. Oh, dari kamu. Ih, digambar sendiri bagus banget. Weh, thank you so much. Bagus weh gambarnya. Bagus banget, sumpah. Ya kan? Bagus. Masih ada. Wow, baby chair. Baby, makasih. Dan surat, thank you. Banyak banget sih, aduh, bersyukur banget dah. Tapi belum aku kayak. Terus fotoin gitu loh di jengjerainnya harus segini. Masker. Wow, banyak sekali maskernya. Makasih dan ini apa sih photocard ya? Ih keren banget. Photocard cuy. Makasih. Terus dia kasih notes-notes gitu dipakai saat mengisi kisah asik. Dipakai saat kegembiraan. Jual gak tuh? Iya apa sih? Enggak lah. Masa dijual? Yang dijual itu di showroom. Then okay, planner 2021. Thank you. Then masker. Planner good. Rajin mengisi planner. Gue ngeplannya apaan ya? Apa? Nah, gue juga penasaran sih kamu siapa. Dia ada di sini. Hey, yang asli ini kamu siapa? Siapa nama asli kamu? Dia ada kan hari ini? Aku tahu maksudnya dia sering nongol di showroom, cuma siapa ya? Lagi nggak ada lagi, mana sih? Ada sih tadi.
Tadi dia ada Kak Dudung, Kak Dudung. Hah? Woi, thank you banget, woi. Ah, bagus banget. Sumpah gue tuh parah banget. Aku nonton ini, aku suka banget. Jadi ini punya ini sepeda, lampu sepeda, masker juga, KN9 buat sepeda juga. Oh, dia bisa nyalain di depan, yang gue kan cuma manual gitu. Thank you. Lo siapa sih kak? Mana sih orangnya? Ah, itu dia. Si kilang kecilin. Aku suka banget tau. Bukan gak muat, gede banget. Gak gede banget sih, kayak ya 1.5 jari lah. Oke lah, kan keren nih. Siapa sih gak tahu merek ini cuy. Gila, limited edition cuy. Jadi saya nggak tahu sih itu apa. Kakinya gedein. Oh, tapi kalau kaki cukup pada sih. Local pride. Ah, ya udah lah, nggak tahu udah. Makasih ya kak. Kenalan dong, kamu siapa sih kak? Kamu siapa kak? Wah, bagus banget. Jadi dia satu ginian, gede banget kan nih, liatin kepala gue aja gede banget nih. Isinya banyak, ada ya, 1, 2, 3 guntingnya mana tadi? Coba ya kita buka. Udah kayak pas gua wisuda gitu banyak.
Asik. Juga tahu Abi. Mungkin ini buat Abi ya, tapi kalau bagi kamu nggak apa-apa. I know. But we kita nggak pernah ketemu secara langsung sepertinya. Kedua ini buat pas traveling gitu kan. Buat aku main sepeda juga bisa. Yay, thank you so much. Apa ini? Pas. Wah, lego lagi cuy. Bukan lego sih, apa sih ya gitu deh. Oke, kamu buat saya ada kerjaan, thank you banget kak. Ini berat nih. Uang segepok. Masa bungkusnya bagus tapi harus gue lanjutkan. Cuy. Dia pernah nonton kamu satu kali pas 700 show. Yoi, kalau li. Pompa ban elektrik. Yeay! Yeay! Pompa ban elektrik, cuy. Jadi kayak aku enggak perlu capek-capek gitu, Mama. Enggak perlu capek-capek buat itu, cuy. Tukang tambal ban. Yeay! Thank you so much. Payung. Yeay! Mak gue suka nih pasti. Automatic. Waduh. Keren banget cuy, Pak. Mau payungnya automatic. Itu buat ngetok lu beb. Ya ampun cuy, gue tuh bukan endorse Xiaomi lagi cuy, dikasih Xiaomi lagi. Mi aluminium roller ball pad. Wih, mantap jiwa. Udah. Mantap. Astagfirullah. Belum, ada satu lagi. Ini.
pertama isinya adalah masker. And then masker again. Buat masker, iya. Iya, dilarang nge-gift, jangan nge-gift. Yang baru-baru datang cukup tahu aja. Wow, bagusnya. And then tumbler, thank you so much. Kemarin di tumblernya biru. It's a lucky one, push open. Thank you. Seretnya. Yay, selesai. Apa? Pepe dapat pompa. Yay! Oh bener cuy, ada tulisannya ternyata. Ini pompa ban elektrik, maaf ya instruksinya bahasa Cina. Kalau bingung, nah kayaknya YouTube aja. Oke. Bye bye tukang tambal ban. Dahan jam berapa sih? 12. Oh, udah 12. Absen transfer. Beneran mau di absen. Absen yang transfer. Ya Allah. Ini beresin dulu ya. Iya. Pak, emang tadinya saldonya tuh nol ya? Tadinya saldonya Siska. Tadinya nol, beneran nol. Mungkin soalnya kemarin dihabisin gitu. Nih ya, aduh. Coba kita lihat terkumpul berapa. Ara, tadi jenuh. Itu pun baru. Oh yang kuning, kuning ini udah tahu. Kuning udah tahu. Kuning udah tadi. Yang dapat sepatu tadi.
kan jadi gue gampang hitungnya, tadinya nol nambah segitu. Ada Roy Mustang beb, share lagi sini rekening. Setengah tabur tanpa potongan. Buat traktoran Ulta, oh iya bener. Ya, aku tuh ada rencana membuat ini satu ulang tahun. Itu dari coba itu. Lihat mutasi. Mutasi 20. Loh, kok kagak ada mutasinya? Nah, error dia. Ntar dulu, bentar ya, kenapa dia nggak bisa lihat mutasi? Tuh, nggak bisa apa? Apa udah lewat jamnya ya? Clearing cut off, nanti bisa jam 2 pagi. Ya, sayang sekali. Misalnya lewat ini ya. Oke, I know caranya ya. Bentar, aku nggak bisa juga di mbanking. Nggak bisa dibacain. Iya pakai Saweria padahal. Ya udah, gue bikin Saweria, gue bikin sekarang juga. Ayo kita Saweria. Jembatan interaksi dengan penontonmu. Coba kita lihat. Gue baru tahu sih daftar. Anggara Inaima. Siap bergabung bersama. Setiap transaksi masuk akan terkena biaya sebesar 5%. Pencairan dana menuju rekening bank streamer akan terkena biaya 5.000. Oh, harus YouTube ya. Sawer Cesaria. Oke. Aku bisa membaca. Ini lagu punya admin cuy, mantap. Screenshot. Oke, jadi. Jadi yang pertama, nggak harus punya. Sayang beb, kebanyakan potongannya 5% mah nggak banyak lah, emang standar segitu kita bisa juga 5%.
tak kebentok sama polisi showroom sih jika ada. Enggak, bukan buat di showroom. Sawernya mah tampilannya di Twitter. Gue bisa nih baca mutasi. Jadi buat gift dan uji coba dari Kadafa Agung 10.000. Makasih cewek. Terus ada dari Kepikri Nopal 10.000. Ada dari Kak Dompet Anak Bangsa, beneran nama rekeningnya Dompet Anak Bangsa, 50.000. Langsung 13.000 harusnya. Main sempol 10. Terus ada dari Kak Andito Rizky 50.000, mantap. Oh, ada dari bank lain cuy, nambah 6.500 dong. Dari Kak Rido Huda, dari Kak Huda 25.000, mantap. Ada dari Kak Raden 100.000, mantap. Berarti Kak Raden, oh enggak, Karaden podium 2 nih, Karaden podium 2. Ada lebih ini. Terus ada Kak Devariza 21221. Wih, mantap. 21200. Oh, pantesan tadi saldonya ada receh-recehannya. Thank you. Habis itu, oh, podium 3 nih Karaden. Ada yang mengalahkan Karaden. Kak Gio 120.000. Lu kayak nonton teater satu show. Ada lagi, ini podium 1 kita hari ini, Kak Ardian 148. Terus ada Kak Yogo 48.000, mantap. Aduh, Kak Reri cuy, Kak Reri juga 44.000, nomor 4-ku. Tapi kamu di sini urutan berapa, Kak? Kamu enggak urutan 4, Kak. Kalau di sini. Ada dari Kak Risa Novita Sari 50.000. Wes, apa nih? Visionet Internasi 13.000. Thank you. Nih, mantap 13.000. Baiknya dilihat dari transferan. Terus ada Kak Tesia Melisa 14.300. Tadi Kak Visionet di Internasi itu udah kasih 13.000, dia kasih lagi 100.000, mantap. Hihi, luar biasa, luar biasa. Sumpah, kalian kenapa sih jempolnya? Gue heran sumpah. Dan special thanks untuk Baby Oshi yang sudah meminjamkan akunnya. Laptop bisa lah.
makasih ya, bayar emang gratis. Mau dipotong berapa persen buat baby osis sih? Berapa? Berapa? Coba sebut. Maaf ya kepencet. Nganuin kalian. Kita sama-sama kepencet. Seratus persen, no. Saya sudah punya password kamu ya, bisa saya pergunakan banyak hal. 37%. Sedekah 2,5%. Bayar pakai waras seumur hidup. Gue lempar gift aja di sini. Jangan Kapadil, Kapadil jangan. Kapadil jangan lempar gift di sini, Kapadil. Kapadil. Yuk, jadi berapa ya berapa? Kita bagi berapa-berapa coba kalian kasih ide berapa-berapa. 50-50. No. Tuh kalau ada yang mau ngasih tahu ke Fadil boleh. Nyelem aja lu, nyelem di komen bawah. 70-30, 4-8. 30-70. Masalahnya kalian mau buat HP lagi kalau mau dibagi sih. Apa kalian juga mau dibagi juga ujung-ujungnya buat menafkahi aku kan? Buat kalau ulta, buat makan-makan, buat nonton dede, buat raja ulta, giveaway tiket teater, gaji mimin. Wah, selama ini kan saya yang admin, bukan asik. Aduh pegel banget. Giveaway tiket to shot. Ini apa gue jadi akun giveaway aja? Buat bubaran panitia. Untuk peratus buat modal giveaway. Yoi giveaway, padahal gue nanti minta tinggal minta linknya aja ke JKT kan. Kayak gue sama modal. Coba syarat dan ketentuan Saweria. Kawin masukin kotak amal Jumatan ngakak we. Kecil catering. Aku udah 3 kali ngopeng.
Untung dia tidak cek mutasi lagi, udah gak bisa. Tadi tuh, itu tadi yang bekas tadi. Nah, udah mau pamit ya aku. Thank you banget sudah menemani admin magang baru ini. Mohon bantuannya untuk kedepannya. Semoga admin magang ini bisa mendukung baby Caesara. Dengan baik gitu ya. Entah apa yang dia lakukan sebenarnya. Cuma kalau dia ada apa-apa, semoga admin magang ini bisa cekatan memberikan informasi. Didiskoin lagi. Kak Fadil. Kak Fadil. Lu jangan diskoin Kak Fadil. Ya, jadi BBO sih lurus dah. Lurus dah tuh. Masalah gift di showroom lu dapet. Lu dapetnya dari situ aja ya. Gak tau kan. Tapi makasih banyak ya. Pakai wawa. Ya udah, apa namanya, apa sih namanya tuh, tapi thank you untuk kalian, thank you lagi. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan, di lain waktu. Makasih yang udah nge-give di sini tuh, ada Kazawa, TRFP, KLFM, Kazinggi, Karim Farm, Kak Fadil, Kak Mamang Liar. Terima kasih. Bahasanya masih bahasa idol banget. Loh, saya kan bilang terima kasih dengan formal. Beb kasih alamat buat nge-give. Gue dikasih nomor rekening loh, kasih aja lah, ntar gue beli dah, gue yang beli. Jadi Justin, lu mau beliin apa, ntar gue yang beli gitu. Besok-besok lagi enggak, sepertinya tidak. Tadi siapa sih yang nyuruh aku hapus caption? Enggak ding, enggak apa-apa. Makasih ya. Emang masih mau bahas apa sih sebenarnya emangnya? Bahas apa di sini? Tapi pokoknya enggak mau diri upload. Dari SR dapat berapa banyak? Kak Udang. Ya sekian lah, tidak bisa disebutkan juga. Lanjutin radio. Lanjutin radio di BBOC kah? Ini mah bukannya gue harus bagi, gue harus dibayar sebagai admin magang. Kak, potongan showroom sama JUT berapa? Rahasia.
Anda akun showroom baby bisa diamankan. Sebenarnya akun aku tuh belum hilang, makanya kemarin aku masih bisa nonton di BBOshi. Nah, apa namanya tuh, cuma dia di private gitu jatuhnya, jadi memang udah gak ada room chatnya. Cuma aku sebenarnya berniat emang pengen ngekeep akunnya, masih pengen live showroom, cuma masih diproses, tunggu aja ya. Jadi masih insya Allah kalau aku bikin, kalau nanti aku lanjutin masih pakai akun bintang-bintang, bukan pakai akun kecambah gitu. Kayaknya memang lebih menguntungkan pasang rekening sih. Ngakak. Kalau live Instagram gimana? Live Instagram tuh mungkin aku bisa, cuma kayaknya pasarannya akan general gitu kok. Kalau di showroom tuh interaksinya kan lebih personal dan ya lebih kayak tahu sama tahu gitu loh. Kalau Instagram tuh siapa aja bisa nonton gue, cuy. Gue harus lebih jaga image. Cuan nggak gitu cuy, maksudnya ya mungkin live Instagram untuk memberitahu hal informatif atau mungkin bisa collab sama orang luar di sana, seperti itu. Di showroom aman, gak akan viral. Iya, live buat general public, betul. Tapi mau ngomong apa ya? Tapi gimana dengan akun Twitterku? Kenapa emang sih Twitter tuh lagi jadi lebih menyenangkan gitu? Bahkan kemarin aku tuh biasanya nge-set timer untuk Twitter dan Instagram itu maksimal sehari 3 jam. Jadi biasanya kalau udah 3 jam udah gak bisa dibuka gitu aplikasinya. Cuma kemarin pas udah notif 5 menit lagi 3 jam gitu, terus aku tambahin 4 jam, udah baru juga main-main, taunya udah mau limit lagi 4 jam, aku tambahin ke 5 jam. Jadi kemarin aku main Twitter sampai 5 jam cuy. Kayak terlalu menikmati suasana Twitter jadi akun biasa tanpa centang biru dengan username tanpa JKT gitu loh. Nah, sampai ya gitu sih, apa namanya, itu 5 jam udah habis, 5 jam udah gak aku tambahin lagi limitnya, jadi udah aku gak main Twitter 5 jam, gila kali ya. Bikin Zoom meeting berbayar, maksudnya kayak meet and greet online. Bisa sih sebenarnya, harusnya dengan sebagai sarjana bisa digunakan. Iya, sarjana bet. Nggak mau balas mention, udah ada beberapa yang aku balas kan sebenarnya.
Cuma gue kesel deh. Kenapa? Kenapa? Kan aku pertama mention itu baby ushi baby years. Terus akun kaos gue. Terus selain mereka-mereka yang memang sudah layak untuk dibalas pertama, di luar itu yang gue mention pertama kali malah akun bot. Maksudnya kenapa gue harus membalas akun bot? Tapi emang kocak. Intinya dibayar. Tapi kocak sih, emang kocak. Kang Cucur juga udah aku mention sih. Tapi waktu aku mention akun bot emang aku ngekakak sampai 15 menit kali gak berhenti. Agio juga udah. Cih. Aku enggak ini ya, maksudnya aku enggak milih-milih gitu sebenarnya sih, kayak udah gitu. Apa sih? Ya kebetulan aja tweetnya. Iya, pengen aja gitu. Kenapa nama fansnya Baby Oshi? Aduh, karena ini pakai akun Baby Oshi harus gue jelaskan ya. Aduh. Terus sebagai admin magang ini saya masih baru nih, jadi tuh belum tahu sejarah aslinya. Ini gue pucat banget sumpah pakai filter. Jadi tuh belum tahu sejarah awalnya tuh gimana gitu. Tadi aja baru mau mulai magang belum dijelasin seluk-beluknya, ngerti gak sih? Nih baru juga masuk langsung disuruh kerja. Harusnya pas masuk tuh dijelasin dulu sejarahnya dari awal gimana, masuk divisi apa, kayak gitu. Parah banget nih. Cari tahu sendiri dong. Sejarah Baby Oshi. Kenapa ya? Kenapa ya? Jadi tuh awalnya kalau sebenarnya dari sononya sih, dari emang pertama kali aku ingat banget zaman masih bisa balas mention tahun 2012 itu ada satu orang yang orangnya udah kemana juga tahu yang mention aku. Jadi di saat orang-orang tuh udah punya fanbase, aku tuh termasuk yang nggak awal-awal banget punya fanbase. Terus ada orang yang mention, kau mau nggak dibikinin fanbase, namanya mau apa, terus namanya Baby Ears, gimana Baby Ears bagus gak katanya. Terus aku sebagai bocah pada saat itu ya seneng-seneng aja gitu dibikinin fanbase. Jadi ya udah Baby Ears kayak gitu. Terus udah bertahun-tahun udah pakai Baby Ears terus. Terus apa ya? Awal tuh apa ya? Awalnya gara-gara 48 group sih waktu aku zaman-zamannya 2013-an kali. Tahu pokoknya zaman-zamannya
Zaman-zamannya zaman-zamannya apa? Iya, pokoknya kan kalau kita nyebut di 48 group ya, misalnya di AKB 48 gitu, misalnya aku osi aku tuh Yukosa, jadi aku tuh disebutnya Yuko Oshi gitu. Jadi emang gitu sebutannya, mau Mayu Yoshi apa Oshi, jadi emang desainnya sebutannya gitu semua, bukan ada nama fanbase nya sendiri gitu. Enggak sih ya sih. Jadi ya udah, terus aku pikir ya udah lebih enak juga kali ya nyebutnya Baby Oshi gitu, soalnya jatuhnya tuh jadi banyak banyak banget waktu itu tuh ya bikin nama akun-akun fanbase ku. Ada apa sih, kok banyak dah. Tadinya baby JKT48 underscore OFC ganti baby Oshi. Aduh, hidung gue gatel. Ada ngomongin apa? Milih nama yang tepat. Iya, jadi lebih general juga gitu baby Oshi, dan istilahnya 48 banget lah gitu kan. Baby Brookie mah nama akun lama aku. Tapi ya emang mantap sih, followersnya udah pada hampir 20 ribuan semua cuy. Fanbase Gen 1 memang cukup banyak followersnya, keren. Jadi gak dualisme, sama aja. Iya, sama aja. Aku jelas gak sih jelasin? Kayaknya enggak. Satu 948. Bukannya baby selalu sendiri? Enggak, itu akun Facebook aku. Sumpah deh, baru masuk nanya ini beneran baby, lu pikir muka gue ini bohongan apa gimana sih? Ngakak banget. Ngakak banget sumpah, ya Allah. Video rekaman. Min B ya, aku Min B. Enggak, aku mau pamit. Sudah waktunya tidur juga. Makasih sekali lagi buat Baby Osi udah minjemin akunnya. Pokoknya pamit ya aku. Salam sejahtera dari Min B. Semoga Min B setelah ini punya akun showroom yang beneran punya saya, jadi bisa di gift dengan bebas ya. Makasih pokoknya. Semoga semoga senang deh dengan kejutan ini ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Give lagi duit lagi, kocak banget. Terima kasih yang sudah transfer.
screenshot dulu. Apa perlu screenshot screenshot? Salah. Dadah, semoga kerjanya lancar. Besok aku ngapain? Ngapain aku? Aku screenshotnya yang aku tweet di Baby Oshi mau nyumpet gitu ah, biar kayak min B. Oke, dadah semuanya. Jangan di-reupload lo, Zek. Awas, Zek.